internasional terdengar kita punya suara di dalam selama kurang lebih 40 tahun. Orang berjuang, tapi masyarakat terusnya tidak tahu, apalagi Australia. Di Australia saya rasa, jadi lompat tanya masalah Papua dan tidak tahu si Papua. Papua New Guinea, jadi kira West Papua itu Papua New Guinea. Kita punya tingkat, kata kelemahan itu adalah apa, internasional campaign ini kita lemah. Sebenarnya yang terjadi di Papua, walaupun kami lakukan gerakan-gerakan damai, tapi masih ada penangkapan-penangkapan dan penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian maupun TNI. Kemungkinan besar kawan-kawan ini akan mengungsi lagi ke luar negeri karena tidak aman di dalam di West Papua. Dengan kedua belah tangan, apakah kami harus terus menderita lagi? Apakah kami harus terus dibunuh lagi?